walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul bersama, dapat berkumpul surur ila suatu dinulahaja. Salawat ewa salam mudah-mudahan tercurah selalu bahari bernabi orang sadaya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, pertama kami mohon maaf kepada para tamu undangan, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sedikit kami memanfaatkan waktu terkait dengan masalah silaturahmi. Pada intinya ingin memperkuat tali persaudaraan, tali silaturahmi dina hal ieu cucu-cucunya almarhum Bapak Akiah. Sepertinya ayano cucu ayano naon lah anak-anak apa karena